Kawasan Bukit Indah Simarjarunjung atau yang lebih dikenal dengan BIS ini bukanlah lokasi wisata baru. Namun wisata alam ini mulai dikenal banyak masyarakat setelah dikelola oleh warga sekitar. Bukit Indah Simarjarunjung ini terletak di Desa Sipintu Angin, Kecamatan Dolom Pardamean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Untuk sampai ke lokasi ini memang dibutuhkan waktu yang cukup panjang, yakni sekitar 4 jam perjalanan menggunakan kendaraan pribadi dari kota Medan. Namun jangan khawatir, lamanya jarak tempuh akan terbayar dengan keindahan alam yang disajikan. Sesuai dengan namanya, lokasi ini persis berada di puncak perbukitan Simarjarunjung. Di lahan seluas 3 hektar ini, pengunjung akan disambut tiupan angin yang cukup kencang dan disuguhi pohon-pohon pinus yang rindang. Bahkan, beberapa dekorasi juga telah disiapkan sebagai tempat berfoto tentunya dengan latar belakang Danau Toba. Konsep kita di sini memang ini selama ini dikunjungi yang anak-anak muda. Jadi kita kan, setelah mereka itu sudah menciptakan namanya sebelumnya. Tapi beda dengan saya, dicinta di bukitnya kalau anak muda kemari. Saya bikin namanya Bukit Indah Simarjarunjung. Jadi memang kebetulan Simarjarunjung itu dulu adalah pertemuan anak muda. Selain tempat berfoto, pengelola juga menyediakan tempat untuk mendirikan tenda bagi pengunjung yang ingin menginap. Pengunjung tidak perlu khawatir soal keamanannya, karena lokasi ini dijaga selama 24 jam oleh warga yang mengelola tempat wisata ini. Jika beruntung, dengan kondisi cuaca yang baik, dari puncak ini pengunjung dapat menikmati indahnya Danau Toba sembari menunggu sunrise dan sunset. Bagi pecinta outbound, pengelola juga menyediakan berbagai game ketangkasan seperti tangga melayang, serta ayunan yang mengarah ke sisi lembah. Wow, luar biasa indahnya. Kita bisa foto-foto menghilangkan stres, refreshing lah. Enak, ya. Jika Anda tertarik, segera luangkan waktu Anda untuk datang ke Bukit Indah Simarjarunjung yang mulai banyak diminati oleh para wisatawan ini. Dari Kabupaten Simalungun, Darwis Damanik, Metro TV Sumbawa.